Halo guys, jumpa lagi di channel Joya Siva. Kali ini kita akan masak masakan ala Chinese dengan bahan dasar tahu. Ini di sini kita udah sediain tahu yang sudah saya potong-potong ya, seperti ini. Terus ada bawang putih yang sudah saya cincang. Nah, ini ada cabai, bawang pre, terus ada gula, cuka, kecap manis, kecap asin, Royco, saus tiram, telur, sama sawi putih. Oke, kayak gimana masakannya? Langsung saja. Oke guys, ini telurnya sudah saya pecahkan ya kan, 2 butir telur ya kan. Taruhkan sedikit garamnya. Kemudian kita aduk. Kalau udah aduk rata kayak gini, kita tuangkan aja langsung ya tahunya. Baru kita goreng ya. Oke guys, masih minyak. Ini goreng telurnya. Tahunya kita goreng guys ya, sampai kecoklatan. Oke guys, sekarang kita buat bumbu siramnya ya. Yang kita perlukan ini kecap asin 2 sendok makan. Oke, setelah itu kecap manis kita 1 sendok makan aja guys. Saus tiram 1 sendok makan juga. Tambahkan cuka, kaldu ayam 1/4 aja guys. Ini gula 1/2 sendok teh ya. Baru kita masukkan air. Baru kita aduk sampai merata. Sekarang kita tumis bawang putih, cabai, dan sama Oke, setelah itu masukkan nih sawi putihnya. Masukkan sebentar, sedikit aja biar kena. Lalu masukkan tahu, tinggal kita goreng. Terakhir kita masukkan saus sirup, saus yang kita buat tadi ya guys. Kita masak dengan api besar ya, sampai dia mendidih ya guys. Guys, ini udah mendidih. Terakhir, aku akan sedikit minyak wijen ya. Ini opsional ya guys, terserah kalian ya. Oke, ini sudah matang ya. Saatnya diangkat. Oh, sebelumnya kita coba rasa dulu guys. Cek rasanya. Oke guys, rasa udah mantap. Selesai. Ini dia hasilnya guys. Silakan dicoba guys. Dijamin enak tenang.